demi menyambut kedatangan mertua. Ini suami malam-malam ngepel. Yang bersih ya Pak ya. Tadi apa kena pelipur? Tadi itu kena pelitur. Kena pelitur toh? Iya Pak, kan mungkin di sini Pak. Oh, Masya Allah, suami saya rajinnya. Sementara biar dingin dulu, besok pel lagi. Ini udah bersih juga kok. Iya, bentar lagi mak dateng ini. Wah, rajinnya suami saya. Iya. Rame sekali ya, Dek Lica. Ada tante main sama Mas Pandu. Iya, auroranya kelihatan ya, Bu. Auroranya kelihatan, Bu. Auroranya kelihatan, tolong dikondisikan ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim, turun dulu ya, Dek. Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama aku, Tina SL. Apa kabar semua? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, di sini udah ada Mas Pandu. Hai, sapa tante online. Hai, Mas Pandu. Lagi di sini nemenin saya. Di atas juga udah ada tante ya. Iya. Udah ada Mbak Krista SL yang lagi di kamar. Tapi hari ini katanya emak SL tadi mau ada tamu datang, saudara kita dari jauh. Dari Sumatera kalau nggak salah ya. Tapi dulunya tuh tinggal di desa, satu desa sama emak. Jadi Mas Manggala tadi tuh, oh udah bersih-bersih, lantai atas sudah bersih semua. Karena saya kan ngomong di Rica ya, jadi mohon maaf nggak bisa bersihin sendiri, dibantu sama Mas Manggala. Terima kasih Mas Manggala, suamiku tercinta. Yaudah kita mau turun dulu, mau nyambut tamunya ya. Di Ricanya bubuk tapi sengaja tak gendong. Biar nanti kan takutnya kalau ada orang banyak berisik keganggu ya, lebih baik tak giniin, tak gendong dulu. Tapi di Ricanya juga enggak, intinya kalau enggak rame gitu ditidurin juga tidur sendiri. Yaudah yuk Mas Pandu yuk. Kita nungguinnya dari sini ya, dari dapur, pintu kedua. Soalnya pintu utama masih dalam tahap pengerjaan. Dan ternyata kunci pintunya itu dibawa sama pak tukangnya, jadi belum selesai ya. Terus di sini juga masih ada sedikit barang-barang dari pak tukang buat melitur dan lain-lain. Tungguin di sini ya Mas Pandu, nemenin mama ya. Soalnya tadi Mas Galangnya juga di rumah emak. Jadi Mas Galang kalau mau tanya ke sini tuh emak sama bapak tuh suka bilang biar di sini dulu gitu. Ya Mas ya. Ya Mas Pandunya malu-malu di pojokan. Gimana Bu? Apa kabar Bu? Baik, luar biasa. Luar biasa ya Bu. Iya. Terima kasih ya Bu udah nemenin saya Bu. Iya Bu, sama-sama. Ada ongkosnya nggak Bu? Ada. Berapa? 10.000. Aduh murah sekali. Ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Oh jadi 10.000. Iya. Ah murah sekali. Ke atasnya 2.000. Iya. Aku kan ke atasnya kan 5 kali ya, jadi 10.000. Oke siap. Bercanda ya teman-teman. Iya bercanda. Bercanda. Bercanda apa bercanda? Bercanda. Bercanda. Goyang dulu dong. Hae, hae. Mas Pandu itu Masya Allah anaknya istimewa. Istimewa. Mwah. Mwah. Aduh saya kalah gemulai loh temen. Aku masih kaku gini. Mas Pandu lihat ini. Oh. Iya. Hae, gimana? Oh iya. Yeah. Anak TikTok ini. Sering TikTokan Mas Pandu pinter. Udah Mas, udah nanti kelihatan tante online. Mas Pandu, Masya Allah baik banget dipegangin tadi rok saya. Nah, tarik nafas dulu Mas. Kita naik lagi dulu ke atas, ke lantai 2. Tak tungguin dari tadi. Jadinya naik ya, naik. Ya. Ongkosnya naik. Ongkosnya naik? Ya, 12.000. Aduh, kalau gitu tahu gitu tadi saya dibawa aja Pak. Naik lagi 2.000. Ya udah nggak apa-apa wes demi kamu ya Pak. Eh lupa Bu. Gitu. Oh iya. Aduh. Nah karena ditungguin dari tadi nggak datang-datang Mas yo. Ya udah kita naik lagi ke atas. Soalnya lagi hujan juga. Terus di bawah gerah banget. Keringetnya sampai gobios. Panas. Yang ditunggu-tunggu udah telepon dari tadi katanya sebentar lagi sampai Mbak Tina. Yang telepon itu Mbak Ani SL, maknya Mas Pandu, ibunya Mas Pandu. Sebentar lagi sampai. Alah, kene iki wis dandan ayu, cih. Enggak dandan sama. Ya. Udah nungguin dari tadi di bawah, enggak datang-datang. Ya wis naik lagi Mas yo ke atas. Ya, kan bisa
Ya dari situ. Iya, tapi lebih sopannya kan nyambut tamu kan di bawah. Soalnya iya, soalnya kan ada tamu keluarga yang udah lama enggak ketemu yang di Sumatera itu. Kalau sama Mas Pandu, Mbah Sono, Mbah Sri, Mas SL dan lain-lain, mah udah terbiasa naik turun gimana? Naik turun ke bawah ke atas, ke bawah ke atas, ke bawah ke atas. Wes. Pencong iku malah tadi. Pencong ya, aku bukan bilang pencong loh teman-teman, pencong. Nah, ini Mas Manggala juga udah selesai mandi. Sini Mas Manggala sayang. Nah, Mas Manggalanya juga udah ganteng, udah cakep. Tadi habis beres-beres nyapu ngepel langsung mandi. Iya, benar. Tak cium dulu baunya wangi ora? Ada yang cemburu? Bukan. Oh, bukannya. Pasti kamu cemburu ya. Bukan. Nah, nungguin di sini ya teman-teman. Oh, hari ini vlognya sumringah banget, seneng banget ya karena udah lama enggak ketemu sama Le. Denan namanya kalau enggak salah ya. Itu sampai tuh kayaknya. Udah sampai kayaknya. Oh iya. Tak bukain, Pak. Oh iya, pintunya dikancing. Mas Manggala yang turun ya, teman-teman. Tamunya udah datang. Nah, teman-teman mohon maaf ya enggak bisa nyambut dari luar, tapi mereka alhamdulillah udah pada datang. Ya kok diceritain jam muncul aja. Apa? Kan tadi diceritain Mama. Kan muncul. Oh, maksudnya oh iya, kita habis cerita terus muncul. Oh, ada Mbak Manda. Hai Mbak Manda. Yang ditunggu-tunggu udah datang nih. Ih. Iya, Bu. Selamat menganggota minuman, Bu. Soalnya aku tadi yang pesan. Kamu jangan turun ya. Nanti aku takutnya nambah 2000 lagi. Enggak apa-apa. Kamu di sini aja ya. Jangan turun, jangan. Tolong. Jangan. Iya. Iya, nanti aku lagi ya. Iya, takutnya nambah aku lagi. Kamu. Oh, iya. Iya. Nah, ada Mbak Manda. Hai. Hai. Mbak Manda di sini. Sama ada aku, ada Jelica. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada Dede. Iya. Mas Wasi datang bawa apa, tong sampah? Enggak. Ini tong sampah baru. Ini ada kerupuk, ada buah. Permisi Mas, urung ketok. Maju sedikit. Sampai ada urung ketok. Oh, iya. Tapi ini baru. Mbak, sampahnya baru diisi sama kerupuk sama buah. Ya makasih Mas. Sama-sama. Jangan repot-repot yang banyak ya. Iya, harus banyak. Satu toko dibawa semua boleh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Be. Le tenan, assalamualaikum. Calin bambu le tenan. Bambu Mbak. Cewek kan Riz? Cewek. Udah lama enggak ketemu ya Mbak Tenan. Berapa tahun, Mak? Ya, puluhan bisa, tahun. Kan bisa cilik kae Krisna. Cek sekolah. SD. SD sampai sekarang wis duwe anak loro lho. Kebetulan ada saudara Sumatera datang ke rumah Mae ya. Ngevlog aku Mbah, mboten napa-napa to? Enggak apa-apa. Kan dia wong Sumatera. Enggak apa-apa, izin dulu ya teman-teman, takutnya malu, Mbah. Takutnya malu. Masa diundang Mbah Denan to? Lek to. Enggak, Mbah ya ora mau gitu kan, Mbah. Eh, Mbah. Acan Mbah. Lah, Dek Lica tak bawain apa nih? Jajan. Ini ada molen, Dek Lica kesukaan Mama. Dulu waktu masih hamil kamu. Suka jajan molen. Nah, ini Mak beliin geprek. Oh, ayam geprek. Mau kepin arak, Mbah? Lah, ya. Lagian digoni sih berantakan. Tak taruh sini ya. Aku yo, Mai Krisna mana Mbah ngono. Kuwi. Yo lan niki sari kono. Mas sari ket kono. Kono iki kono. Pulang-pulang ganti siji. Ini Sumatera kok. Halo Sumatera ngono. Salam buat Sumatera. Salam buat Sumatera. Salam buat Sumatera. Sumatera bagian mana Mbah Denan? Sumatera di Pekanbaru, Rio. Rio. Halo Rio, ya. Ini Mas Denan lagi ada di Jawa Tengah ya. Jadi ini baru datang tempatnya keponakan. Iya. Tempatnya Mbak Kristina. Kristina. Iya. Tina SL. Udah puluhan tahun baru ketemu lagi, nah, alhamdulillah. Iya. Ini. Kamu enggak tahu ceritanya ya? Enggak tahu. Tina itu waktu bayi itu yang ngomong istrimu. Siti. Ya istrimu. Siti. Tapi kan ya lupa toh. Ada angin Kristus. Mbak Siti itu pakai payung di rumah. Wah.
hanya saya sama Mbak Siti tok. Kamu gendong kamu. Walah, terima kasih tapi lupa. Yang enggak tahu masih bayi gini kok. Salam buat Mbak Siti juga. Salam buat Mbak Siti. Anak sampean pun pinten? Anak berapa? Oh, udah 3 anaknya. Anak suka kabeh jenenge iki. Cewek semua. Cewek semua. Aini sama lah Anis, Anis, Okta, Okta, yo, sing cilik pisan. Halo, Siti, Mbak Siti. Dekat sini Pak, kita lho, Pak. Ini siapa yang Anis, Anis, Okta, Okta. Okta. Bapak ini kesini. Bapak lagi di Jawa ya. Di Jawa di rumahnya Mbak Tina SR. Bapak jumpa sama Mbak Sondo. Ini Mas Pandu Pandu. Mas Pandu ngumpet. Ngumpet. Ya, wes aku tak pipis. Sampai harap netep ning kono to? Enggak, insyaallah tuh kalau ada rezeki ya bikin rumah di sini. Sing ya, sing niku to yang di Mbah Sumirah kan, tanah itu. Mas Nongke, piye kabare? Oh iya ada Mas Nongke, dulu perawange to. Mas Kapri. Oh Mas, lho Kapri no. Aku nak nyelot Mas Nongke ra. Mas Nongke, nanti Mas Nongke nanti terkenal di sana Mas Nongke. Mas Nongke, Mas Kapri. Mas Kapri. Mbak Yuni. Mbak Yuni istrinya. Istrinya Mbak Yuni. Oh. Sing nakene sekolah sapa sih? Pran. Ya, siapa? Mas Pran sing wedok lho. Oh, Alipa. Sing oh, nganu Pia. Iya, jenenge Pia. Iya, Pia. Di rumahnya Tina saya ya. Pia sapa to? Pia di Mbak Yuni. Gak kenal lah. Apa IP-nya Mas Kapri? IP-nya Mas Kapri. Nah, semalam kan di sini 3 tahun ya, ya cek. Iya, 3 tahun. Hmm. Jadi sekarang pulang ke Sumatera lagi. Pulang ke Sumatera lagi. Sekarang ini lagi di Palembang orangnya. Iya. Adoman. Palembang kan dia kan apa di sana? Aslinya. Asli bahkan. Palembang. Palembang sama Lampung. Nunggu lek nak keslek. Nunggu. Palembang. Ben urip sering dadi delok. Ya kita lu gone do ning isor gak apa-apa. Ben delok karo wong semata do heran. Wah, kok jumpa sama mak anu ya, mak. Berarti ya ya masih saudaranya kan gitu. Masih mbahnya. Ponakan. Pak gak disugati tamune. Sogati nanti toh makan bersama. Kok ae. Nanti Mbak Siti nanti apa itu? Mbak Siti minta katanya. Heeh, Mbak Siti. Mbak Siti langsung itu aku bagi. Dadah, hati-hati nggih. Nggih, sampeyan. Oh iya. Kayak ditutupi sekarpe to. Heeh, dadah, hati-hati. Sopo wi, Manda? Iya. Dadah.